diakui dengan Ibu. Jadi gini, Nika, dalam politik ini saya juga ada pengalaman berpolitik dan pengalaman dipecat juga, pengalaman konflik juga. Semakin kita masukkan itu sebagai problem pribadi, semakin tersiksa kita dan semakin misleading. Karena pada dasarnya organisasi partai politik itu adalah organisasi merupakan tangga menuju negara. Jadi kita harus membuang soal-soal pribadi di situ. Harus platformnya adalah kebangsaan, platformnya adalah kepentingan nasional. Soal-soal pribadi, siapa yang lebih berjasa, siapa yang menolong siapa, siapa yang membesarkan siapa, itu nggak relevan itu, ya. Itu nggak boleh menjadi persoalan inti dalam politik kita. Dalam politik kita tuh intinya adalah gagasan, ya, ide, ya, bagaimana sebaik-baiknya mengelola negara ini dengan program dan gagasan yang baik, yang terbaik yang bisa kita ajukan. Itu yang lebih penting. Saya kira teman-teman juga yang suka mendiskusikan hal-hal yang sentimental ini, ya, pertama-tama siap kecewa dan memang itu tidak baik. Saya pernah dipecat, ya, oleh partai yang saya bikin sendiri, gitu. Tapi udah move on aja, bikin partai baru, ya kan? Dan sekarang alhamdulillah sudah jadi peserta pemilu. Santai aja. Orang yang membaper-baperkan itu dan gagal move on jadi tersiksa. Karena pada dasarnya kan kita bertengkar dalam politik itu kan bukan karena soal pribadi. Karena mulai berbeda gagasan, orientasi, berbeda ideologi. Itu yang menyebabkan bahwa ada tindakan-tindakan yang tidak fair, misalnya. Saya dipecat nggak ada alasannya. Nggak ada buktinya, nggak ada kesalahan siapa, maling nggak maling, ya kan, tindakan amoral tidak ada, nggak ada, cuman ya karena dianggap berbeda pendapat tapi cari cara dipecat, ya sudah, saya sudah mempertahankan diri dan sukses juga menang di pengadilan, tapi tetap nggak diterima juga nggak apa-apa. Sebab orang dipecat itu di dalam undang-undang undang-undang kita, baik undang-undang pemilu maupun undang-undang HAM, harus punya hak untuk membela diri, ya kan? Misalnya kayak saya dipecat, saya berbalik melawan, saya nggak setuju dengan pemecatan itu, dan benar, saya dimenangkan oleh pengadilan. Tapi rupanya partai politiknya tetap nggak mau terima. Padahal saya sudah dibatalkan pemecatannya oleh pengadilan. Ya udah, saya bikin partai baru, kan begitu ceritanya. Sama itu yang bisa terjadi pada orang-orang seperti Mas Gibran dan lain-lain. Ya, karena itu menurut saya ya biarin aja. Orang dia nggak mundur, gitu.